بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وامته الى يوم الدين وبعد فيا احباب الله واحباب رسوله صلى الله عليه وسلم اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن الا وانتم مسلمون. Fakala ta'ala ya أَيُّهَا الَّذِينَ amadu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimon. Saudara saudariku berjumpa kembali dalam kajian kitab Musaum mengambil referensi dari karya fenomenal Al-Imam Al-Bukhari yaitu kitab Sahih Al-Bukhari kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh amal ibadah yang telah kita tenun, kita tunaikan khususnya dari awal Ramadan sampai dengan detik ini Berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Insya Allah, baik. Kita ingin coba lanjutkan bahasan kita di kitab saum Kali ini kita akan masuki hadis yang keempat, ya, masih dalam pembahasan kitab saum Kemarin kita ambil Bab wujub Som Ramadhan, dan telah kita tuntaskan tiga hadis. Dan di hari ini kita akan masuki bab yang baru, ya, bab yang kedua, yaitu Bab Fadli as-saum bab tentang keutamaan puasa. Jadi ketika kita menunaikan puasa ini apa yang kita dapatkan? Ya, motivasi yang terbaik yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan kita semakin bersemangat untuk menunaikan ibadah. Dan ini manhaj, ya manhaj rabbani dan manhaj nabawi. Jadi Allah sendiri sudah menyampaikan kepada kita tawaran-tawaran kebaikan, keistimewaan, kemuliaan di balik ibadah yang kita tunaikan seperti kita ambil Quran surah ketiga Ali Imran misalnya di ayat 133 sampai 134 ya ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin bergegaslah Anda untuk senantiasa berintrospeksi diri, bermuhasabah. Tidak ada yang sempurna, jadi kita harus belajar memperbaiki hal-hal yang kurang di masa lalu untuk menjadikan pelajaran lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian berharaplah kata Allah untuk mendapati tempat tinggal terbaik saat kembali kepada Allah di akhirat. Karena disiapkan satu surga seluas langit dan bumi. Allah menyiapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini motivasi terbaik. Jadi Allah meminta kita menunaikan satu ibadah, pekerjaan, aktivitas, amal saleh yang nanti hasil yang didapatkan dari itu semua Allah balas dengan surga yang seluas langit dan bumi dengan segala keindahannya. Ustaz apakah ini keluar dari jalur keikhlasan? Tidak karena ikhlas itu mengerjakan sesuatu semua karena Allah. Nah, ini Allah yang perintahkan. Jadi masih dalam teram ikhlas di sini. Allah yang perintahkan, kamu beramal, nanti aku kasih surga ya berharap dapat surga. Jadi ketika kita beramal berharap untuk mendapat surga karena perintah Allah, maka ini pun masih masuk dalam kategori ikhlas menunaikan sesuatu karena Allah dan karena Allah itu karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ada tingkatan-tingkatan terkait dengan keikhlasan dalam ibadah. Ya, di antara tingkatan itu adalah menekuni satu ibadah karena perintah Allah untuk mendapatkan surga. Misalnya, dan tingkat tertingginya untuk mendapatkan rida Allah ya ridho Allah waridwanu wa, wa minallahi akbar dan ridho Allah itu yang paling tinggi ya disampaikan di surah al Imran di ayat yang 14 sampai 15 itu ya khususnya di ayat yang ke-15 nya nanti waridwanu minallahi akbar dan keriduan Allah itu tingkat tertingginya ya saya terserah Allah deh mau dikasih surganya yang biasa atau dikasih yang mana yang penting ridho Allah saya dapatkan Nah, orang-orang yang berharap tadi, maka diberikan rincian amalan di ayat 134-nya yaitu orang-orang yang senang berbagi dengan sesamanya sanggup menahan amarah kemudian mampu memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menenun kebaikan dalam kehidupannya nah jadi kalau kita banyak berbuat baik dalam kehidupan dikerjakan karena Allah kemudian kita bisa mencoba untuk saling memaafkan ya karena Allah menahan amarah pada yang tidak produktif kemudian saling berbagi dalam kehidupan. Ini kan hubungan sosial kehidupan, sisi humanisme ya yang kita tata dengan interaksi sesama kita. Nah, itu balasannya besar di sisi Allah dan dimasukkan dalam kategori orang takwa dan dijamin oleh Allah jika benar dilakukannya karena Allah mendapatkan balasan surga seluas langit dan bumi. Ah ini motivasi tinggi. Jadi kalau kita hadirkan, wah saya mau berbagi ini, mau infak sekecil apapun karena Allah dan Allah akan balas dengan surga yang melimpah. Motivasinya besar. Nah, itulah yang dibawa kemudian manhajnya diterapkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginfokan kepada kita. Mudah bagi Nabi untuk memerintahkan saja. Tapi ketika diinfokan ini loh ada sesuatu yang besar yang bisa kamu dapatkan. Motivasinya beda kan pada diri kita. Ya lain semangatnya. Dan ini kita kerjakan karena Allah untuk mengikuti petunjuk Rasulullah. Jelas ya? Baik. Nah sekarang terkait dengan siam. Ramadan terkait dengan saum apa yang kita bisa dapatkan dari saum Ramadan yang kita tunaikan ini dari siam yang kita lakukan apa yang bisa kita dapatkan yang dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya sifat kebenaran yang tidak diragukan karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ma anil hawa in huwa illa baik sekarang kita masuki bab yang kedua untuk menjawab pertanyaan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadlus bab Ya bab yang menerangkan tentang keutamaan puasa. Baik, ini bisa sebetulnya kita babun ya fadlus sawmi. Tapi di sini Al Imam Al Bukhari mengidofatkan bab kemudian ke kata fadlun. Jadinya mudaf mudaf ilaih ya babu fadli. Nah, ini kalau menggunakan rumus mudaf mudhof ilaih, diidofatkan, disambungkan, disandingkan, katanya, sehingga seakan menjadi menyatu. Ini menunjukkan pentingnya sesuatu yang tidak terpisahkan. Seakan beliau ingin mengatakan, "Hei, bab kedua ini juga penting, nggak bisa dipisahkan dari bab yang pertama." Dengan pembahasan ini cukup menarik, pembahasan ini istimewa. Jadi, jangan anda pisahkan mencari keutamaannya saja, karena babnya pun penting untuk dibahas. Nah, kalau kita terjemahkan bab fadli saumi, bab yang penting untuk diketahui tentang keutamaan puasa. Hadza babu fadli saumi. Demikian e, kalimat lengkapnya takdir di Arabnya. Baik, hadisnya urutan nomor 1894 ini mengurutkan dari hadis yang pertama dari kitab Badul Wahyi sampai dengan e, kitab As-Saum kitab ke-30, hadis yang keempat di urutan kitab As-Saum dan hadis nomor 1894 di urutan seluruh turunan kitab Sahih. Bismillahirrahmanirrahim, membacakan hadisnya. Hadatsana Abdullah <muluh> bin Maslamah an Malik an Abi Zanad, An Abi Zanad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ah ini sanad terakhirnya yang terhubung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat Abu Hurairah. Nah ini julukan ya. Kunyah namanya. Nama aslinya pernah saya sampaikan, Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bin Sakhar. Sebetulnya sebelum masuk Islam itu Abdul Syams namanya karena sempat Majusi kemudian tidak puas pencarian nah itu kalau ilmuwan dengan orang pintar itu kan senantiasa mencari melihat ya hal-hal yang logik yang tidak yang menyambungkan kita pada fitrah itu dicari seperti contoh Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am juga dikabarkan kepada kita bagaimana pencarian dalam kehidupan kita untuk kembali kepada Allah hakikatnya begitu Ya, maka beliau dari yang tadinya majusi, kemudian mencari, sempat masuk Kristen, tidak puas juga, kemudian mendengar informasi ada Nabi, di Al-Madinah Al-Munawwarah, datang ke sana, di Hampir penghujung kehidupan Nabi ya, riwayat menyebutkan tahun ketujuh hijrah. Tahun ketujuh hijrah berarti tiga tahun sebelum Nabi SAW itu wafat. Maka ketika sampai berjumpa dengan Rasulullah melihat bagaimana akhlak beliau, tuturnya yang sangat indah, konsistensi dalam kehidupannya, masya Allah, langsung memutuskan untuk bersyahadat dan masuk Islam. Dan demikian hajaran Islam yang indah itu ya, berdakwah lewat akhlak itu, masya Allah, sangat positif, sangat cepat, dan lebih dibandingkan dengan tuturan kata-kata saja. Karena itu saya selalu penting menanamkan kepada diri pribadi dan kita semua akhlak itu diutamakan. Apapun profesi kita, ya Anda di birokrasi, di diplomasi, misalnya di perusahaan, jadi guru, jadi macam-macam, tunjukkan akhlak mulia sebagai orang muslim. Orang Islam gak korupsi, orang Islam gak menipu, orang Islam disiplin, orang Islam baik gitu kan, orang Islam sabar, orang Islam tawabu dan sebagainya. Begitu itu tumbuh dalam kehidupan kita, itu sangat mudah orang mengenal keislaman. Jadi pancarkan cahaya Islam itu dalam perilaku kita tidak sekedar tertuliskan di buku-buku, tidak tersedar, sekedar terfirmankan di mushaf, gitu kan? atau terbacakan di hadis-hadis, tapi pancarkan lewat perilaku kita. Maka mudah orang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan-jalan tadi, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan cahaya Islam dirasakan dalam kehidupan. Baik, termasuk sahabat mulia ini, ketika masuk Islam diganti namanya menjadi Abdurrahman. Bapaknya Sahar disebut Abdurrahman bin Sahar. Nah, jadi begitu masuk Islam, beliau merasakan, nah ini manhaj lagi. Ya, mohon izin ya kalau belajar hadis dengan saya khususnya, saya akan coba memberikan inspirasi dari sanad dulu sebelum sampai ke matan atau sisi informasinya. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu apa yang bisa kita ambil. Nah, tadi seperti tadi saya sampaikan, sahabat Abdul Rahman ini bin Sahar itu kan masuk Islamnya termasuk kalangan akhir-akhir di antara sahabat, kurang lebih tiga tahun sebelum Nabi SAW wafat. Nah, perhatikan cara berpikirnya. Wah, saya tertinggal nih yang lain sudah duluan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anu sudah duluan. Omar sudah duluan. Utsman sudah duluan. Abdurrahman bin Auf sudah duluan. Saya terlambat gitu kan. Dan ini sesungguhnya yang paling hakiki, yang paling benar. Ini fitrahnya. Ini yang paling dahsyat, paling hebat merubah manusia jadi baik, menciptakan peradaban, menciptakan pancaran pengetahuan dan sebagainya gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya harus susul mereka. Nah, ini ya ini e, semangat ini harus kita bawa. Pola berpikir, mindset seperti ini. Jadi kalau kita merasa tertinggal Bukan pesimisme yang dibangun, tapi kita susul. Ya kita belajar nih. Orang sudah menghafal misalnya 29 juz, kita baru mulai nih mau belajar tajwid misalnya kan. Bukan aib, tapi bersyukur pada Allah masih diberi hidayah untuk mau belajar. Setelah itu kita semangat, ini tambah semangatnya. Kalau dia belajar cuma satu jam, kita sehari tambah dua jam, kita sehari tambah tiga jam. Kita bagi waktunya. Ya pagi siang sore kan bisa kita ambil pagi satu jam siang satu jam sore satu jam, gitu kan malam di Morojaas sedikit. Nah, itu kalau kita tambah demikian itu masya Allah ya hasilnya akan lebih bagus mengejar kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ini seringkali konsep ini dibawa ke sistem duniawi ukrawinya kadang lupa gitu. Coba lihat kalau sistem duniawi ya begitu mau ujian kan belajarnya lebih ditingkatkan. Huh? coba lihat teman-teman yang mau UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Wah, luar biasa belajarnya. Ada yang mau masuk pekerjaan, ada yang ikut CPNS, macam-macam. Itu kan luar biasa tingkatkan lagi, tingkatkan lagi pekerjaan tinggi lagi ya. Apalagi kalau mau ikut ujian-ujian tertentu, sertifikasi, kan semakin ditingkatkan itu. Ya, supaya kualitas lebih meningkat. Kenapa urusan akhirat ini nggak dipakai konsepnya? Padahal asalnya ini diletakkan tuh kepentingan akhirat disebut dengan fastawikal khairat di Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 148 itu walikulli huwa muwalliha fastabiqul khairat setiap orang mungkin punya orientasi amal maka dengan orientasi itu kesenangannya berlomba dengan yang lain mungkin ada yang senang tahajud ya hafalan Quran belum ada yang senang hafalan Quran ya puasa belum ada yang senang puasa sunnah tahajud belum nggak apa-apa ya tapi konsisten di situ dan berlomba dengan yang lain maksimalkan betul Ya maksimal kalau saya nggak sempat bangun malam, sholat so yang ditambah. Jadi semua berlomba nah, untuk menyusul mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman. Maka jika sahabat-sahabat yang lain misalnya ada yang menunggu di majlis Nabi saja, ya ada yang datang ke waktu-waktu pengajian tertentu misalnya kan. Nggak semua sahabat tuh kumpul setiap ada pengajian Nabi. Karena aktivitas beda-beda. Ya ada yang berbisnis, ada yang berniaga kemana, ada yang macam-macam gitu kan? Nah. Sahabat ini Abdurrahman bin Sakhar, memilih untuk konsisten. Ya di sisa kehidupan beliau itu digunakan untuk berkhidmat kepada ilmu yang didapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fokuslah beliau di situ dimanfaatkan. Ya setiap ada madis Nabi sudah ada di situ. Bahkan sebelum Nabi berangkat banyak kisah kita dapatkan dalam sejarah itu sampai nunggu depan rumah Nabi untuk memperhatikan dari mulai Nabi berangkat bagaimana. Orang kan tahunya Nabi ngajar. Ini tidak. Ya, dari mulai Nabi berangkat, jalannya bagaimana, nengoknya seperti apa, kalau makan bagaimana, kalau sholat diperhatikan. Ini itu hampir semua hidupnya diabdikan untuk mengetahui keseharian Nabi Sallallahu Alaihi dan mendapatkan ilmu-ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Karena itu wajar kalau beliau dalam tiga tahunnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi bisa mengoleksi, mendapatkan hadis yang cukup banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Kalau tidak dikatakan yang terbanyak di antara para sahabat. Sekali lagi, yang terbanyak bahkan di antara sekian kesempatan itu nabi melihat bagaimana kesungguhan beliau sampai nabi mendoakan beliau khusus kan dibentangkan dari wet mengatakan dibentangkan bagian dari sorbannya atau imamahnya kemudian didoakan oleh nabi dipakaikan kembali sehingga dengan itu sulit untuk lupa dari apapun yang telah beliau ingat nah ini sesuatu yang sangat penting saya ingin tekankan ini karena ada sebagian satu kalangan ya golongan tertentu yang menyoal sahabat mulia ini Abdurrahman bin Sakhar ini Ya kok bisa tiga tahun dengan Nabi mengalahkan hadisnya Sayyidah Aisyah, mengalahkan hadisnya Ali bin Abi Thalib yang menantunya Rasulullah SAW. Dibanding-bandingkan gitu kan. Nah ini perbandingan yang tidak wajar. Kenapa? Karena seperti Sayyidah Aisyah misalnya, ini mulia, istri Nabi, ya umul mu'minin, Masya Allah, pintar, cerdas, luar biasa. Cuman kan tidak membersamai Nabi dalam semua kegiatan Nabi. Kalau sedang di rumah Sayyidah Aisyah, Nabi banyak didapatkan informasinya. Ya, makanya hadis-hadis yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, sholat malamnya Nabi, macam-macamnya dan sebagainya, yang dikoleksi Sayyidah Aisyah, itu umumnya saat bersama Nabi. Ya, saat di rumahnya, saat jalan, ya saat olahraga dan sebagainya. Tapi kan semua kegiatan Nabi tidak di rumah Sayyidah Aisyah. Ya, banyak juga yang di luarnya. Nabi kemudian ke Badar, Nabi kemudian misalnya ke Khandak, Nabi kemudian ke tempat-tempat lain, Nabi kemudian berdakwah di A, di B, di C. Nah ini sahabat Abu Hurairah itu mengintip gitu ya sahabat Abdurrahman bin Sahar mengintil itu jadi wajar kalau hadis yang didapatkan lebih banyak dibandingkan Sayyidah Aisyah kayak ginilah anda misalnya usia 50 tahun gitu kan ada anak lima tahun kok bisa hafalan anak lima tahun lebih banyak daripada anda yang 50 tahun padahal waktu hidup anda lebih lama kesempatan lebih lama ya kemungkinan baca Al-Qurannya banyak kemungkinan hafalannya luas kenapa kok hafalan anda kalah sama anak lima tahun karena waktu yang dia gunakan, si anak lima tahun ini, dia gunakan sepenuhnya untuk Al-Quran sedangkan anda masih bercabang. Ya, demikian beberapa sahabat yang lain. Nah, ini keteladanan pertama. Yang kedua, sahabat Abdurrahman ini, ya bin Sahar, itu kalau mendapatkan sesuatu dari Nabi, berusaha mengamalkan sepenuh yang bisa dilakukan. Wah, ini dahsyat nih. Ya, jadi, persis itulah dapat satu hadis, coba diamalkan, coba diamalkan. Itu manhaj. Ya jalan hidup, jalan terang yang bisa kita ikuti. Makanya kalau dapat satu ayat, satu hadis, mencoba untuk kita amalkan. Dan ini sudah umum jamaah di kalangan para sahabat. Ya, ini keutamaan spesifik beliau dapat satu hadis amalkan. Sehingga ketika Nabi memberikan isyarat tentang bersikap mulia pada lingkungan sekitar, bukan hanya manusia dengan hewan kan, dengan tumbuhan dan sebagainya, harus dipraktekkan. Ya ada riwayat menyebutkan sepulang dari satu hal, ya, satu kejadian yang menyebutkan referensi dari majlis Nabi, ada yang menyebutkan dari yang lain, singkatnya menemukan seekor anak kucing kecil liar. Ya, liar. Jadi kucing itu kalau kucing rumahan, nah itu disebutnya dengan keton. keton ya, umum itu keton. Jadi eh, sekarang ada Hello Kitty ya, kucing rumahan, <laughs> bisa jadi bantal, jadi sarung, jadi macam-macam. Kalau kucing li liar, kucing liar itu disebut hurratun, haknya besar, hurrah. Ya, anak kucing liar itu hurairah. Nah, jadi menemukan anak kucing kecil liar, ya kehilangan induk, mengeong-ngeong, dipraktekkan kasih sayang itu diambil kemudian dirawat oleh beliau, malam-malam dingin diselimuti, lapar disuapi dan sebagainya, sehingga ada kisah menyebutkan ketika jalan kemanapun dibawa masukkan ke jubahnya. Pernah berpapasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berpapasan, anak kucing kecil kucing liar itu, anak kucingnya keluar, ya mengeong, maka Nabi melihat mengatakan anta Abu Hurairah anta abu hurairah kamu bapaknya anak kucing kecil liar ya, jadi kalau ada yang sayang kepada anak kucing seperti bapak sayang pada anaknya kamu ya nah itu itu satu hal kunyah yang indah yang bagus menunjukkan rasa sayang yang tinggi ini yang bisa kita ambil bukan cuma hafalan setelah itu dikenal menjadi abu hurairah abu hurairah gitu kan Uh, terus anda bikin Ummu hurairah atau ammu hurairah tidak lebih dari itu adalah nilainya kasih sayang nggak apa-apa Ummu hurairah belum ada sampai sekarang ya ammu hurairah pamannya anak kucing kecil juga belum ada kalau mau diambil silahkan tapi praktekkan nilai kasih sayangnya nah diantara sekian interaksi beliau yang mengumpulkan banyak hadis konon ada yang menyebutkan sampai ribu hadis adalah hadis yang dikutip oleh Imam al, al bukhari dalam kitabnya ini yang kita akan bacakan riwayatnya Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya riwayat Abu Hurairah tadi Abdul Rahman bin Sahar semoga Allah memberikan ridhonya kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya bersabda, "As-siyamu jannatun, fala yarfuth wa la yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marwataini. Wal ladzi nafsi bi yadihi la khulufu fami shaimi." Aṭyabu indallāhi taʿālā min riḥil miskī yatraku ṭaʿāmahū wa sharābahū wa shahwatahu min ajlih aṣyāmu lī wa anā ajzi bihi wal ḥasanatu biʿashri amthālihā diriwayatkan juga di hadis Muslim nomor 1151. Baik kita bacakan dulu setelah itu kita gali dari situ kita dapatkan beberapa turunan-turunan. Aṣyāmu jannatun puasa yang benar ditunaikan itu akan melahirkan perisai yang tidak tampak Fala yarfuth Maka untuk mendapatkan puasa yang benar itu Hindari, jangan sampai berkata yang kotor wala yajhal jangan berbuat yang bodoh yang tidak pantas wa ini jika ada seseorang memprovokasi untuk berselisih au atau mencelanya faliakul maka katakanlah ini saimun ini. aku sedang puasa aku sedang puasa setidaknya dua kali dia katakan wallazi nafsi biyadi demi Allah yang jiwaku di genggamnya yang jiwaku dalam genggamannya la khulufu famisaimi sungguh bau mulut Ya, orang yang puasa itu atyabu indallahi taala itu sangat luar biasa baiknya ya sangat luar biasa harumnya. ya sangat harum ya indallahi taala di sisi Allah Subhanahu wa taala min miski, dari minyak kasturi ya dari harumnya kasturi ya ta'amahu karena dia telah meninggalkan makanannya wa syarabahu dan minumannya wa syahwatahu dan syahwatnya min ajli karena Allah Subhanahu wa taala. Asyiamu li puasa itu bila benar ditunaikan hanya untukku saja wa ana ajzi bihi dan aku yang khusus memberikan pahalanya. Wal hasanatu dan satu kebaikan bernilai pahala itu bi asyiam taliha akan dibalas 10 kali lipat. Baik, mari kita lihat satu persatu kalimat per kalimat teman-teman sekalian bagaimana puasa itu melahirkan keutamaan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi kan baik-baik. Asyamu junnatun puasa yang benar itu ditunaikannya akan melahirkan perisai. Nah, tadi kan baik-baik. Imam Al Bukhari memberikan judulnya kan bab fadli saum, ya kan? Bab keutamaan saum kan? Baik. Ini saya katakan mencakup umum. Pernah ingat ya di awal saya sampaikan umum maknanya. Baik puasa yang teratur secara syariat ataupun yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, ya puasa-puasa yang menahan walau tidak seluruhnya ditahan ya misalnya makan yang pokok tapi masih makan yang ringan atau yang lain-lainnya atau menahan untuk tidak bicara seperti dilakukan oleh Sayyidah Maryam alaihissalam dan sebagainya nah kali ini mencakup umum yang spesifik disebutkan Nabi diturunkan lagi apa turunannya? al disebutkan 9 kali dalam Al-Quran kalau sudah disebutkan kata al berarti spesifik ya puasa yang punya hukum, punya aturan, punya ketentuan tertentu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan ketentuan tertentu Nah jadi kalau ingin mendapatkan keutamaan dari puasa Ramadan khususnya Maka Nabi memberikan rumus yang pertama Asyam puasanya harus ikut aturan Ya puasanya harus ikut aturan Jadi kalau ingin mendapatkan keistimewaan dari puasa Ramadan kita Ikuti aturannya Ya ikuti aturannya Ya apa Nabi yang perintahkan kepada kita? Apa yang diberikan ketentuannya kepada kita? Ketika melanggar ketentuan itu, maka jangan harap mendapatkan keistimewaan yang dimaksudkan. Karena Nabi pun nanti di lain kesempatan mengatakan, رُبَّ صَائِبٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ سِيَمْهِ إِلَّ wal وَالْعَطَشِ Ya tidak sedikit, ada sementara orang puasa, nggak mendapatkan apapun dari keutamaan puasa, kecuali lapar dan haus saja. Ya cuma nahan lapar, nahan haus, nggak dapat apa-apa. Nah, apa di antara penyebabnya? Dia puasanya tidak mengikuti aturan. Junnatun yang pertama didapatkan teman-teman sekalian dari puasa yang benar itu adalah junnah. Saya pernah sampaikan ya ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Semua kata ini terambil dari akar yang sama yaitu jim dan nun asalnya. Semua kata yang terambil dari kata jim dan nun teman-teman sekalian itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Ya sesuatu yang tidak nampak dalam pandangan kita. Jin misalnya disebut dengan jin karena tak nampak dalam pandangan kita, dia tersembunyi Ya, lawannya ins, sesuatu yang nampak. Jadi kalau di Al-Quran dipasangkan jin dengan ins ini kurang lebih sebanyak 18 kali. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena fitrahnya tersembunyi. Karena itu sering saya katakan, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin itu sedang punya masalah. Dan yang lebih punya masalah adalah orang-orang yang cari penampakan jin. Ya, sebaliknya manusia itu tampakin, tampak terlihat nyata. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, ya masuk rumah sembunyi-sembunyi, masuk kantor sembunyi-sembunyi, itu tandanya dia sedang ya bukan jadi jin ya, sedang punya masalah. Ya, itu gampang kok ngelihatnya. Kalau berpapasan dengan Anda tiba-tiba sembunyi-sembunyi, ya itu sedang punya masalah dengan Anda, kan? Baik. Kemudian teman-teman sekalian janin misalnya. Janin kenapa disebut janin? Karena tak tampak, ya, dalam perut ibunda. Belum keluar. Nah, jannah, ya jannah, surga. Kenapa disebut jannah? Karena sekarang belum tampak. Masih gaib sifatnya. Nanti saat kembali kepada Allah, eh, kita mendapat rahmat Allah, insya Allah kita bisa menatap, merasakan, dan hidup di dalamnya. Ya, jinnatun, jama' dari kata jin. Ya, minal jinnati wan nas. Ya, ins dijama'kan jadi nas, jin dijama'kan jadi jinnah. Nah, jinnatun, junnatun, jannah, surga, jinnah, jama'ah dari jin, junnatun itu perisai. Kenapa disebut dengan perisai di sini? Ya karena keadaan disebut dengan junnah perisainya karena dia nggak nampak, ya karena dia tidak tidak nampak, jadi tidak menggunakan kata ridun tidak, gitu kan itu suatu yang terlihat nampak ya dalam peperangan misalnya ada tameng ada apa gitu itu nampak. Kalau ini menggunakan kata junnah artinya nggak kelihatan, tapi dia perisai. Perisai apa yang dimaksudkan? Perisai dari segala godaan-godaan setan untuk berbuat maksiat. Jadi kalau orang terbiasa menunaikan puasa dengan benar, dilatih dengan ibadah di dalamnya, dilatih sholat malam dia, dilatih dekat dengan Al-Quran, dilatih zikir, dilatih mendekat kepada Allah, nah itu semua latihan itu akan membentuk perisai, imajiner yang tak tampak dalam diri dia, tapi bisa menjadi tameng dari perbuatan maksiat. Jadi ketika maksiat didorong oleh setan ke matanya, lihat nih misalnya, yang jelek itu bisa mental seketika, bahkan belum diperlihatkan, sudah merasakan udah nggak enak nih, jauhi. Ya? Nah, diprovokasi misalnya kan kata-kata kotor atau jorok atau apa dia sudah nggak suka ya lihat tayangan aja nih tayangan misalnya di TV yang nggak benar misalnya kan atau di internet atau macam-macam dia sudah mau berpaling nah, itu perisai itu yang dimaksudkan jadi ada sensitivitas ya kepekaan yang tinggi dalam meninggalkan maksiat nah, itu junnah yang berperan itu Junnah. nah puasa itu mendorong seseorang mendapatkan itu jika dia benar menunaikannya sesuai aturan hukum dan ketentuannya dan memanfaatkan latihan saat puasa itu dengan maksimal. Hasilnya itu. Makanya kalau Anda misalnya sampai hari keempat ini belum mendapatkan itu, berarti ada yang harus diperbaiki. Ya, tapi kalau kepekaan itu sudah muncul, ya minimal ada dua nih yang dirasakan nih kepekaan untuk cepat menunaikan ibadah, yang kedua kepekaan untuk meninggalkan maksiat. Itu pasti akan terlatih selama puasa. Nggak percaya silakan. Sekarang kan peka kan? Sebelum adzan sudah lihat-lihat jam berapa waktu ini, jam berapa itu. Walaupun mungkin ada tahapan. Pertama lihat lu jam berapa buka. <g sel> Setelah itu nanti naik nih jam berapa waktu sholat. Buktinya sekarang masjid kan boleh penuh, musola di kantor penuh kan? Ya itu ada kepekaan, itu sudah bagus. Nah kemudian sisi yang berlawanannya adalah tentang maksiat, kepekaan meninggalkan maksiat. Nah, pasti akan terlatih selama puasa itu. Minimal pertama perasaan takut batal puasa. Nggak mau ah, takut batal, nggak mau bohong, nggak mau melangkah ke sini, nggak mau ikutan ke tempat ini, maksiat. Lama-lama terbentuk jadi karakter. Nah, ketika membentuk jadi karakter meninggalkan maksiat dan anti-maksiat itu yang disebut dengan junnah namanya. Nah, jadi siam itu jika dikerjakan dengan benar, maka keistimewaan yang pertama, orang ini akan mendapatkan junnatun perisai yang tidak tampak, yang hadir dalam kehidupannya. Nah ada beberapa yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melatih perisai itu supaya cepat muncul dan peka. Jika benar kita latihan ini, maka insya Allah akan melahirkan kecepatan dalam mendapatkan perisai yang dimaksudkan dan sebagai parameter keberhasilan puasa kita apa amalan yang diisyaratkan oleh Nabi itu seperti apa kita kemudian bisa menitiknya untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan ini yang menjadi sambungan dari hadis yang dimaksudkan tadi baru dua, dua lafad tuh Jun Junnah. ini masih banyak lafadnya lagi nih satu dua tiga empat banyak nih ya sampai puluhan nah, insya Allah sabar kalau Allah berikan kesempatan waktunya masih panjang ini masih hari yang keempat InsyaAllah kita akan teruskan esok hari tak hanya di hadis-hadis official channel resmi waha ya di adidat official sekira itu yang bisa disampaikan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada kebaikan demikian semoga Allah muliakan Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'u al-alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar bi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh